Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana biabdihil mukhtari man da'ana ilaihi bilidni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari fajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Hadratul kiram, para habaib, para kiai, para asatid, para guru-guru ngaji, para tokoh-tokoh masyarakat, dan tak lupa yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ketapang dan Bapak Kepala Desa Bangsering, dan seluruh hadirin hadirat para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tidak ada yang lepas ataupun keluar dari daerah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga majelis ini menjadi majelis penyambung kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang hamba apabila dia ingin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan kepadanya rasa cinta kepada makhluk yang paling mulia. Sebesar kadar rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semakin dekat dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar pula, semakin dekat pula kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini, apabila dia ingin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjadi makmum dari imam yang paling mulia. Ketika Allah ingin memuliakan manusia, manusia yang paling mulia, siapa manusia yang paling mulia? Para nabi-nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah mulia, tetapi Allah lebih akan memuliakan mereka kapan? Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika mereka semua menjadi makmum dari nabi yang paling mulia, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menambah kemuliaan di atas kemuliaan. Mereka yang hayal-hayalkan dari nabi-nabi yang terdahulu untuk bisa menjadi makmumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu Allah mengabulkan permintaan mereka dengan menjadikannya makmum untuk bisa sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah ingin memuliakan langit dan para penduduknya, maka diangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam ke langit, dan setiap langit yang diisi oleh malaikat, mereka semua dimuliakan untuk bisa pula sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka makhluk-makhluk mulia, para malaikat. Allah ingin memuliakan mereka di atas kemuliaannya dengan menjadi makmum di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu seterusnya. Dan ketahuilah bahwa tidak ada yang lebih bisa dengan cepat mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada rasa mahabbah kita kepada beliau. Karena mahabbah itu seperti magnet yang bisa menarik perhatian Rasulullah kepada kita. Mahabbah ataupun cinta kepada Rasulullah itu seperti magnet yang bisa menarik perhatian Rasulullah kepada kita. Pertama, derajat daripada mahabbah itu sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak apa-apa ya, hujan air kok, tidak bakal apa-apa kena air. Tidak akan rugi kalau kena air. Semoga hujan rahmat yang turun di majelis ini lebih deras daripada hujan air yang diturunkan oleh Allah. Mahabbah itu derajat, ada derajatnya. Yang pertama itu mujarradul mail. Mujarradul mail, hanya mempunyai cenderung, mempunyai senang kepada orang ini. Jadi kita sekedar punya rasa cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah ada bibit mahabbah namanya. Ya, cenderung, hati ini cenderung condong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
senang apabila disebut sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah ada bibit dan benih dalam hati kita dalam rasa mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dijaga ya dan dipupuk dan disirami dengan baik, maka akan berkembang. Ketika sudah mulai membesar mahabbah ini, cinta ini, maka akan menjadi kullu mayata'allaq bil habibi mahbuban indahu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi besar di hatinya, akan dia cintai karena ini ada hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada lagi yang berkata itu cuma sunnah, itu adalah perkataan dari orang-orang yang tidak tahu kadarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berkata itu cuma sunnah berarti dia tidak tahu kadarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah ada mahabbah, tidak akan ada lagi perkataan itu cuma sunnah. Ini adalah sunnah yang agung di dalam hatinya karena sunnah ini berhubungan dengan orang yang paling agung yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya penuh dengan sunnah. Sehingga orang yang seperti ini terkadang dia tersalah dalam langkahnya. Masuk ke jeding kanan dulu, tapi ketika sadar itu bukan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali dia dan mengulangi langkahnya dengan kaki kiri demi untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memasukkan tangan bahkan lupa dia kiri dulu seperti ini. Ya Allah, ini bukan sunnahnya Nabi Muhammad. Diulangi, dimasukkan kanannya dulu baru kirinya. Karena apa? Sunnah sudah besar di dalam hatinya. Sunnah sudah besar di dalam hatinya. Karena sunnah inilah yang bisa mendekatkan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita kembali akan belajar tentang akhlak dan budi pekerti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yu'dhi man yu'dhihi. Tidak menyakiti orang yang menyakitinya. Paham ya, Pak ya? Tidak pernah menyakiti orang yang menyakitinya. Itu kalau berhubungan dengan dirinya sendiri. Ya, jadi mulai kapan kita ini belajar membalas orang yang mendolimi kita? Enggak. Kita diajarkan untuk memaafkan orang-orang yang mendolimi kita. Mendoakan orang-orang yang mendolimi kita. Rasul tidak pernah mengajarkan kita untuk membalas orang yang menyakiti kita. Karena ketika dihamparkan bahwa akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, ada seruan di dalam Al-Quran yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَفَى وَأَسْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Barang siapa orang yang mempunyai sifat pemaaf, yang namanya orang memaafkan itu bukan orang yang mendolimi, tetapi namanya memaafkan itu adalah orang yang didolimi. Apabila dia bisa afa, memaafkan orang yang mendoliminya. Bukan hanya itu, setelah dia didolimi dan dia memaafkan, wa aslaha, memperbaiki hubungan dengan orang yang mendoliminya. Bukan kalau kita didolimi kita menjauh, sudah selesai, saya tidak punya hubungan sama dia, wa iyadubillah, sampai memutus tali silaturahminya. Kenapa? Dia kurang ajar sama saya. Dia ini mendolimi saya terus. Terus? Ya sudah, tidak usah nyapa, walaupun itu saudaranya. La ilaha illallah Muhammadur. Mulai kapan ini umat Nabi Muhammad ini ikut gayanya siapa? Ini makmumnya siapa ini akhlak yang seperti ini? Iya betul, sampean ini tidak salah. Tapi kenapa kalau memaafkan, apa salahnya? Wa man afa wa aslaha. Barang siapa orang yang memaafkan, berarti dia yang didolimi. Setelah dia dolimi, dia bisa memaafkan, wa aslaha, dan memperbaiki hubungan dengan orang yang mendoliminya, fa ajruhu ala Allah. Maka pahalanya itu Allah yang mengetahui, tidak ada ya satu manusia pun yang mengetahui pahalanya. Sehingga kelak pada hari kiamat manusia semua berkumpul dalam satu barisan dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir termasuk kita di dalamnya. Pada hari itu ya, malaikat matahari sudah didekatkan jaraknya 1 mil, akan ada panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falyakum man ajruhu alallah. Hendaknya berdiri orang-orang yang pahalanya cuma Allah yang mengetahuinya.
maka berdiri manusia itu cuma sedikit. Siapa mereka? Yaitu yang bisa memaafkan orang yang mendoliminya dan memperbaiki hubungan dengan orang yang mendoliminya pada saat itu berdiri, dan orang-orang ini cuma sedikit, dan merekalah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa harus mendengar dari semua adab pada hari kiamat. Sampean mau mengikuti hawa nafsu kalian dengan kemarahan dengan orang-orang yang sampean dolimi, apa memilih nanti masuk surga tanpa hisab karena sampean bisa memaafkan orang-orang yang mendolimi sampean dan memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang memutus tali hubungannya dengan sampean? Mana yang sampean pilih? Pilihan ada di tangan sampean semua. Ini adalah ajaran dari imam terbaik kita, dan kita ingin menjadi makmum di belakangnya. Barang siapa yang benar-benar ingin menjadi makmum, beginilah akhlaknya. Beginilah akhlaknya. Ya, harus turun egonya ini, suka marahnya, ininya apanya semuanya. Dia itu adik saya, seharusnya dia tahu diri, beb. Waduh, gawat ya. Dia ini kurang ajar, saya sudah minta maaf, tidak pernah diterima ini. Sabar. Kan pernah saya ceritakan, cerita tentang Imam Musyibi radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dijelek-jelekkan, difitnah dan lain sebagainya. Imam Sibyan tersenyum saja. Terkadang kita pura-pura gila itu perlu, Pak. Pura-pura gila itu perlu. Pura-pura kopok ini perlu. Pasang cara kopok ini enak kadang-kadang. Kalau kita dengarkan semuanya, ganggu hati kita ini nanti. Karena apa? Telinga ini jendela yang menuju kepada hati. Setelah orang ini memfitnah, menjelek-jelekkan Imam Syibi, selesai capek sudah dari fitnahnya, dari omongannya, didatangi sama Imam Syibi dan berkata, "Inkana makulta haqqan faghafarallahu li, wa inkana makulta kadziban faghafarallahu lak." Selesai acara. Apabila yang kau ucapkan ini benar, ada padaku, semoga Allah mengampuni aku. Dan apabila yang kau ucapkan ini tidak ada pada diriku, itu semua fitnah, semoga Allah mengampuni kamu. Selesai acara. Selesai acara. Kalau semuanya mau dihadapi dengan emosi, tidak akan ada selesainya segala sesuatu. Tidak akan ada selesainya. Ayo yang mau jadi makmum nanti di belakangnya Nabi Muhammad. Ayo yang mau selamat dari semua azab ketika hari kiamat, maka beginilah caranya. Paham ya Pak ya? Rasul tidak pernah mengajarkan kita untuk menyakiti orang-orang yang menyakiti kita. Wala yatakallamu fima la ya'nihi. Dengarkan, perhatikan ke sini semuanya. Dan Rasul tidak pernah berbicara dengan sesuatu yang tidak penting. Tidak penting, Bib. Iya. Walaupun perkataan itu sifatnya mubah, apalagi haram. Walaupun perkataan itu sifatnya mubah, itu tidak ada dosanya, tidak ada pahalanya. Apalagi haram, jangan sampai dekat-dekat sama sekali. Bagaimana Habib? Iya, karena sampean apabila berkata dengan perkataan yang mubah saja, tidak ada pahalanya dan tidak ada dosanya, tetapi itu tidak penting, maka empat kerugian yang akan sampean dapatkan. Empat kerugian. Karena apa? Yang pertama, ya, yang pertama adalah isgalu malakaini ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang berucap dengan perkataannya kecuali ada malaikat raqib dan atid yang mencatat setiap kata yang keluar daripada lisan kita. Satu kerugiannya. Jangan buat sibuk saudara kita malaikat dua. Yang kedua, ya, irsalus suhuf ilallahi ta'ala. Perkataan yang tidak penting itu sama malaikat akan disampaikan sama Allah subhanahu, ada laporan mingguannya Pak. Amal perbuatan kita ini ada laporan mingguan, makanya dilaporkan. Yang ketiga, nanti yang paling solid itu ya adalah ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala diitab. Kenapa kamu berbicara seperti ini? Kenapa kamu berbicara seperti ini? Kenapa kamu berbicara seperti ini? Tidak tahu nanti jawabnya seperti apa. Yang keempat, memperpanjang hisab. Memperpanjang
hisab pada hari kiamat. Seharusnya sudah masuk surga, ini tidak, masih macet dihisab. Karena apa? Karena banyak ngomong ketika di dunia. Iyyaka wal fudul fa inna hisabahu yatul. Jangan sampai ngomong tidak penting, karena akan memperpanjang hisab sampean nanti pada hari kiamat. Itu kalau omongan mubah, apalagi haram. Karena itu salah satu sifat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala yatakallamu fima la ya'nihi. Rasul tidak pernah berbicara ke hal-hal yang tidak penting, dan itu adalah salah satu ciri-ciri orang-orang yang beriman. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam, tidak usah ngomong. Atau diam, tidak usah ngomong. Kalau perkataannya baik, bicarakan. Kalau tidak baik, diam saja lebih baik. Itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Ya. Wa kana idza balagha ahadun fi idza'ihi sabara wahtamala. Apabila seseorang itu sudah berlebihan dalam menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabar, bersabar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersabar. Ya, wahtamala, dan memikul beban itu semuanya. Walam yuqabiluhu binadirihi, tidak membalas dengan semisalnya. Ini nempeleng saya tempeleng juga. Ini ninju saya tinju juga. Kalau kita ini ya membalas kejelekan dengan kejelekan, terus kapan kejelekan ini akan berakhir? Ya sudah. Istilah gampang orang Jawa yang biasa kita dengar dari kecil adalah yang waras ngalah. Kalau sama gilanya ya pok, berarti dro, satu sama. Yang waras ngalah, Pak, enggak ada ruginya kok orang ngalah. Justru sampean akan dimuliakan nanti setelah ngalahnya sampean. Dilihat orang ini sabar, orang ini mulia, orang justru mulia sampean. Justru yang jelek-jelekan akan hina di mata orang nanti. Pegang omongan saya. Kalau ada orang jelek-jelekan sampean, sampean diem. Sampean semakin mulia, dan orang yang menjelekkan semakin malu dan semakin jelek martabatnya di mata masyarakatnya. Kalau sampean balas-balasan, draw satu sama. Kalau sampean jelekkan, ya sampean jelek juga, orang sama-sama jelek-jelekannya. Ini makmum nomor berapa ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Terus ini perlu ya disampaikan, wa kana idza balagha ahadun fi idza'ihi sabara wahtamala yuqabiluhu binadirihi wa rubbama qala rahimallahu akhi Musa laqad udiya bi akthar min hadza fasabar. Banyak Rasulullah mengulangi perkataan ini ya. Semoga Allah merahmati saudara saya itu Nabi Musa. Telah diuji dengan kaumnya lebih besar daripada ini, dan dia punya sifat sabar. Itu adalah tawaduk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang diuji lebih besar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Nabi Allah Musa? Karena umatnya di Bani Israel, mokong Pak Bani Israel ini. Luar biasa sudah Bani Israel ini. Coba sampean bayangkan ya, sampean kalau di belakangnya Nabi Allah Musa ketika itu. Allah menampakkan mukjizat di depan mata mereka. Dengan apa? Membelah lautan, Pak, laut dibelah, dan dia jalan di tengahnya, kelihatan mata ini, Pak, kelihatan mata. Musuh-musuhnya itu Fir'aun ditenggelamkan. Mereka melihat setelah lepas sampai lautan, bilang apa sama Musa? Ketika melihat ada orang yang menyembah patung, Musa, jadikanlah kami patung supaya kami bisa menyembah seperti mereka yang mereka sembah. Lulu baru keluar dari anu, minta apa? Minta patung supaya bisa disembah sama Nabi Musa. Itu Bani Israel hebat, sakti. Baru melihat lautan terbelah di belakangnya, Nabi Allah Musa ngajak kepada Allah, mereka sudah minta patung untuk disembah seperti orang-orang nyembah patung itu katanya. Baru keluar dari laut Bani Israel ini ya, sampai Allah tidak kuat apa Bani Israel ini apa, ditimpakan gunung di atasnya, sehingga mereka kalau sujud gini apa, takut gunung ini jatuh ke bawahnya, karena pemokongnya sampai ditakuti sama Allah, gunung itu di atas kepalanya gini. Karena itu orang Yahudi kan kalau sujud gimana? Sujud kepalanya gini. Karena apa? Yang mengikuti orang-orang Bani Israel yang dulu ini. Sampai diangkatkan gunung di atas kepalanya. Soal mokong luar biasa. Makanya memberikan permisalan dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini rahimallahu Musa, ahi Musa. Semoga Allah merahmati.
diuji lebih besar daripada ini, dan dia punya sifat sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ya, yang punya sifat sabar makanya sebentar kok sabar. Tapi mulia, asabru kasabiri murrun fi awalihi awailihi lakin awaqibahu ahla minal asali. Asabr ini enggak tahu sampai ini ada makanan pahit di negeri Arab sana ya, kayak jamu lah istilahnya, pahit kayak temu ireng. Saya dulu waktu kena bisul di Hadramaut enggak ada jamu, Pak. Akhirnya dibelikan sabr, berat. Sabar itu seperti makan ini, jamu pahit ini. Murrun fi awailihi. Ya pahit di pertamanya, tetapi hasilnya sembuh penyakitnya semuanya. Lakin awaqibahu, tapi akibatnya, hasilnya ya ahla minal asali, lebih manis daripada ma. Itulah perumpamaan orang sabar sakit, Pak. Disakiti kita sabar, nahan di sini ini. Nahan, tetapi sabar sebentar, lihat nanti hasilnya. Lihat nanti hasilnya. Paham ya? Terus ini, wa kana sallallahu alaihi wasallam yakrahu man yuballighu su'an ashabihi wa yaqul la tuballighuni an ashabi illa khairan. Tidak senang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ada kabar buruk tentang sahabatnya. Ini Rasul, sahabatmu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jangan disampaikan. Beb, ada yang ngomongkan sampean, beb, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu gimana, beb? Ustaz itu ngomongkan sampean seperti, jangan ngomong. Diem saja, saya tidak kepengen dengar kabar seperti itu. Biarkan sudah mereka ngomongkan. Jadi antum ini belajar sifat rahmat. Ya, rahmat ini harus ada dalam hati kita. Kita harus punya sifat rahmat, bukan orang kepada orang yang suka kepada kita, bukan kepada orang yang dia cinta kepada kita, tapi kita harus punya sifat rahmat kepada orang yang memusuhi kita, kepada orang yang benci kepada kita, kepada guru kita, kepada majelis kita. Bagaimana kita rahmat sama mereka? Paham ya? Tunjukkan bahwa kita dari satu madrasah, yang kita tampakkan adalah akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan. Jangan sampean itu punya sifat fanatik, ini majelis sampean itu sesat, marah, enggak ada usah, biarkan. Biarkan, doakan supaya dapat hidayah orang seperti itu. Jangan didoakan di depannya, nanti ketika di rumah doakan supaya dapat hidayah, supaya ditampakkan yang hak adalah hak. Begini, Pak, harus punya sifat rahmat. Paham ya? Jangan sampai kalian itu menyampaikan kepadaku tentang sahabatku kecuali yang baik-baik saja. Fa ini basar, katanya. Karena aku ini cuma manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aghdabu kama yaghdabul basar, karena aku bisa marah seperti marahnya orang-orang pada umumnya. Jangan disampaikan. Ya, wa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Karena apa? Karena aku ingin keluar kepada kalian dan hatiku ini bersih, hatiku ini husnudzon sama semua orang. Tidak bawa penyakit apa-apa dalam hati. Tapi kalau sudah kabar jelek-jelek, merusak hati, Pak. Nah, Rasulullah kepingin hatinya enak terus, maka jangan sampai ada kabar buruk ya yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Sebentar ya, sabar. Yang perempuan terutama. Ya, semoga dihujani dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qasama marratan qasaman baina ashabihi falaman sarafa qala shakhsun minal qaumi hadhil qismah ma urida biha wajhullahi taala. Ini kalau tidak salah Akra' bin Habis yang berbicara, orang baru masuk Islam atau yang lainnya ya. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perang Tabuk memberikan bagian kepada para sahabatnya. Rasul seperti ini, Pak ya. Jadi sampean ini yang ngerti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di akhir hayatnya, Rasul ini ketika membagi ghanimah atau harta rampasan perang itu berbeda-beda, bukan seperti awalnya. Orang-orang yang baru masuk Islam, mu'allafatil qulubuhum, itu dikasih bagian yang banyak supaya mereka lebih cinta kepada Islamnya. Tetapi orang-orang yang beliau betul-betul percayai sudah, imannya penuh kepada Allah dan Rasulnya, ada yang dari mereka tidak dikasih oleh Rasul dan ada yang dikasih bagian cuma sedikit. Tetapi orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang ini dikasih bagian banyak
supaya mereka punya rasa cinta lebih kepada Islam. Ketika dibagi seperti ini, ada yang berkata, demi Allah, ini bagian tidak mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mendengar siapa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tidak disebutkan. Abdullah bin Mas'ud yang mendengar. Akan aku laporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilaporkan sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajahnya Nabi merah, Pak. Katanya Nabi apa? Siapa yang adil kalau bukan Allah dan Rasulnya yang adil? Kalau bukan Allah dan Rasulnya yang adil, siapa yang adil terus? Terus berkata, rahimallahu akhi Musa. Ya, kalau bukan Allah dan Rasulnya siapa yang adil? Karena itu sampean ini kalau disuruh sama gurunya, terus masih dikasih hadiah apa, dihadiah apa, itu karena apa? Karena melihat masih belum ada ketetapan di dalam hatinya. Tetapi kalau sudah dibiarkan begitu saja, yakin ini mahabbahnya sudah betul, ini dan lain sebagainya, maka akan dibiarkan begitu saja sama gurunya. Karena tidak akan goyang iman di dalam hatinya. Tidak akan goyang iman di dalam hatinya. Ya. Sebentar ya. Ya. Fa in ra'ahu jahilan amalahu yarfuku wa rahmah kama fil qisatil a'rab alladhi dakhala fa bala fil masjid. Apabila melihat seorang jahil dengan amal perbuatannya, ingat ya, orang bodoh itu orang yang tidak tahu syariat. Lalu dia berbuat hal-hal yang aneh, jangan dimarahi, Pak. Itu karena orang kurang ngerti. Karena itu kadang-kadang saya ini dalam suatu majelis saya bedakan, Pak. Kalau ada majelis maulid di sana yang hadir rata-rata awam, kadang-kadang ya mohon maaf ya, merokok dan lain sebagainya, saya tidak akan marah pada majelis itu. Karena apa? Mereka mau hadir di majelis maulid saja sudah untung. Nanti kalau dimarahi mereka tidak mau hadir majelis lagi. Tetapi kalau itu sudah orang-orang ngerti, para kiai dan lain sebagainya yang mereka paham sama agama, yang mereka yakini bahwa Rasulullah hadir dalam majelis maulid itu, dan ketika itu kita ini hadir Rasulullah, masa depan Rasulullah kita mau merokok? Hah? Berani? Ini akhlak, Pak. Tidak cukup cuma dengan ilmu kita itu akan menghadap dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuan seseorang itu dari akhlaknya ketika hidup di dunia. Kita yakin Rasulullah hadir depan kita, terus kita merokok depannya gini. Ada? Masuk akal? Kalau itu hadro kiai-kiai, maka kan saya marahi. Karena saya anggap ini orang mengerti semuanya. Tidak layak melakukan itu semuanya. Tapi kalau itu rata-rata orang awam, maka kan saya biarkan. Karena mereka itu mau duduk di satu majelis saja sudah untung. Karena itu kan kalau saya hadir, jangan ada yang merokok. Nanti nunggu sebentar, kenapa? Habis sholat di luar silahkan nanti. Silahkan. Tetapi dalam majelis maulid, hormatilah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adab kita kepada Rasulullah, bukan yang lainnya, Pak. Bukan yang lainnya. Kita ini cuma jaga adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarkan majelis ini menjadi wibawa. Biarkan majelis ini menjadi mulia. Berbeda dengan majelis-majelis yang lainnya. Punya rasa kita duduk di majelis ini yang tidak akan kita dapatkan dalam majelis-majelis yang lainnya, karena sini benar-benar diagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga punya rasa majelisnya. Paham ya, Pak ya? Nanti sampean itu ingatkan coba, tidak apa-apa diingatkan, karena orang itu kalau sudah merokok, perasaan kalau diingatkan. Sebelum mereka merokok, diingatkan yang halus peringatannya, kalau sampean punya acara maulid dan lain sebagainya, diingatkan dengan halus sebelum mereka merokok. Kalau sudah merokok, kadang-kadang perasaan orang, ya, kita jaga perasaan mereka semuanya. Paham ya? Seperti apa? Seperti seseorang yang bodoh dari Arab, yang kencing di masjid, Pak. Rasulullah duduk gini, sampai coba bayangkan ada satu orang kencing di majelis, dibuka kencing. Sampai masuk akal apa enggak seperti itu? Ya, namanya orang enggak ngerti. Namanya sahabat, buh. Orang ajar enggak tahu masjid apa. Masjidnya siapa ini? Masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kencing di tengah, ada Rasulullah taklim di depannya. Ya. Sahabat marah dengan berdiri. Tenang semuanya, biarkan. Karena apa? Nanti kalau dibentak ini berdiri tambah kemana-mana kencingnya, tidak garu-garuan tambah. Ya, kencing, bayangkan sampean. Siapa yang tidak marah coba ada orang kencing dalam masjid?
Ya, dibiarkan ya. Yarfuku rahmatan kama fil qisatil a'rab ya. Allah dibala fil mayna sallallahu naha ashabahu an yuzijau. Dilarang teman-temannya untuk ganggu orang yang kencing, dibiarkan saja. Dibiarkan ya. Min baulihi wa qala innama buistum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirina. Kalian itu diutus ya untuk memudahkan, jangan dipersulit orang, dibiarkan dulu. Ya. Falamma faragul a'rab, setelah selesai kencingnya orang desa, orang kampung, orang a'rab itu orang desa-desa yang tidak tahu agama itu ya. Ya, min baulihi kallamahu bihifdhis shaut. Diajak bicara dengan suara yang pelan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qala innama ju'ilatil masajid lis-shalah wa lam taj'al lil-baul. Masjid ini dibangun untuk sholat, bukan untuk kencing, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat mukanya sahabat merah semuanya, ya Allah, semoga Engkau merahmati aku dengan Muhammad saja, yang lain tidak usah dapat rahmatnya. Tersenyum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan gitu, katanya. Rahmatnya Allah terlalu luas cuma kalau untuk saya, buat kamu biarkan dapat semuanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlalu besar rahmatnya Allah kalau cuma buat saya sama kamu saja. Paham ya, Pak ya? Jadi kalau ada orang kurang mengerti, sampean yang halus. Orang yang halus, yang lemah lembut, itu mereka melakukannya bukan karena apa? Karena bodohnya, karena tidak ngertinya. Jadi diomongi dengan pelan-pelan. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Semoga kita terus dikasih kesempatan untuk belajar lagi akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.